Saat sedang bersama King Chun, Su Zinian kembali merasakan sakit di kepalanya dan dia pun berinisiatif untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Sebelum itu, Su Zinian menulis sebuah note untuk King Chun. Dengan terhuyung-huyung, Su Zinian berjalan menuju kamarnya lalu beristirahat. Setelah bangun, King Chun melihat tayangan di televisi. Di sana King Chun melihat Tang Nuan dan juga Chen Han sedang membahas tentang kekuatan manusia super, dan Chen Han berencana untuk menjelaskan kepada media bahwa dia juga pernah melihat manusia dengan kekuatan seperti yang dijelaskan sebelumnya dan dia akan memberikan bukti fisik pada jam 7 malam. King Chun khawatir kekuatan super Su Zinian akan diketahui publik, jadi dia bergegas ke kamar tidur untuk mencari Su Zinian dan memikirkan solusi untuk masalah ini. Namun sesampainya di kamar, Su Zinian tidak sadarkan diri dan suhu tubuhnya sangat panas. King Chun pun berinisiatif untuk menemui Chen Han sendirian. Beberapa saat kemudian, teman-teman King Chun membangunkan Su Zinian dan mengatakan bahwa King Chun tidak ada. Mereka pun mencari King Chun ke semua tempat namun tidak ada. Su Zinian pun berinisiatif untuk menemui Chen Han. Tidak lama kemudian, Chen Han menelpon Su Zinian dan memintanya untuk datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Chen Han. Sesampainya di sana, Su Zinian melihat King Chun digantung di udara dan berada dalam situasi yang berbahaya. Meski begitu, King Chun meminta Su Zinian segera pergi, tapi Su Zinian tetap kekeh ingin menyelamatkan King Chun. Chen Han terus memberikan instruksi kepada bawahannya untuk memukul Su Zinian dengan kejam. Begitu ada kesempatan, Su Zinian pun menggunakan kekuatan supernya lagi dan mengalahkan Chen Han beserta anak buahnya. Namun di sisi lain, karena serangan balik dari kekuatan supernya tersebut, tubuh Su Zinian tidak dapat menahannya lagi dan dia pun jatuh dengan lemah ke tanah. Hal tersebut membuat King Chun cemas dan terus menangis sambil meminta Su Zinian bangun. Su Zinian dilarikan ke rumah sakit dan dengan kondisi fisiknya saat ini, dia diharuskan untuk menjalani operasi secepatnya. Setelah Song King Chun mengetahui situasi ini, dia menyatakan kesediaannya untuk menemani Su Zinian selama sisa hidupnya. Nah, 5 hari lagi, Su Zinian dijadwalkan akan pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Namun, saat sedang melangsungkan pernikahan, Chen Han datang dan mencelaki King Chun, dan karena melihat hal tersebut, kekuatan super Su Zinian menjadi tidak terkendali dan dia akhirnya jatuh pingsan. Setelah bangun, King Chun langsung mencari Su Zinian dan temannya memberitahu King Chun kalau Su Zinian telah merusak tubuhnya karena kekuatan super yang dipaksakannya, dan saat ini Su Zinian sedang menjalani operasi di luar negeri. Song King Chun dengan cemas menunggu berita tentang operasi Su Zinian. Dia berharap semuanya akan baik-baik saja untuk Su Zinian. Tetapi ada kabar bahwa operasi Su Zinian gagal dan Su Zinian mengalami mati otak, dan tanpa King Chun ketahui selama 5 tahun, Su Zinian terus menjalani pengobatan menggunakan peralatan canggih dan berada di dalam sebuah kapsul. Su Zinian sebelumnya pernah berpesan kepada temannya untuk memberitahu bahwa dirinya meninggal kepada King Chun jika Su Zinian belum dinyatakan sembuh total. Karena Su Zinian takut, King Chun akan terus berharap, sedangkan bagaimana keadaan Su Zinian kedepannya belum dapat dipastikan. Su Zinian ingin King Chun terus menjalani hidupnya tanpa ada rasa khawatir, dan meskipun awalnya King Chun seperti kehilangan jiwanya karena orang yang sangat dicintainya tiba-tiba pergi dari kehidupan dia, namun Su Zinian yang telah menyiapkan beberapa kejutan untuk King Chun membuat King Chun merasa Su Zinian masih berada di sisinya dan peduli padanya, sehingga King Chun pun tetap semangat menjalani hidup. Dan selama 5 tahun sejak kepergian Su Zinian, King Chun masih sendiri dan menikmati kehidupannya sendiri tanpa pernah berpikir untuk mencari pengganti Su Zinian. Semua orang tahu bahwa Su Zinian telah meninggal karena operasi yang dilakukannya gagal. Namun sebenarnya Su Zinian masih terus dirawat di luar negeri, dan teman Su Zinian ini yang sekaligus adalah dokter pribadi dia sangat setia menemani Su Zinian selama masa pengobatan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.